Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, kembali lagi dari Bali. Dengan kondisi seadanya, saya kembali membuat sebuah konten yang menarik untuk Anda. Konten ini banyak diminta oleh sebagian dari Anda, yaitu sebuah aplikasi penghasil uang. Juga, yang ditanyakan adalah apakah aplikasi penghasil uang ini benar-benar menghasilkan uang, atau ujung-ujungnya hanya akan scam alias money game ponzi. Nama aplikasinya adalah Get Rich Group. Get Rich Group. Grup yang mengajak Anda untuk jadi kaya gitu ya. Kira-kira gitu lah ya. Saya kasih tahu ya. Kalau ada orang yang mau ngajak Anda jadi kaya, sebenarnya dia yang mau kaya melalui Anda. Nangkep maksud saya? Sekali lagi ya. Kalau ada orang mau ngajak Anda jadi kaya melalui aplikasi ya sebenarnya yang mau kaya dia melalui anda apa ya dia mau makan uang anda udah gitu aja ya jadi ingat ya kalau ada orang mau ngajak anda kaya bareng-bareng dengan menjalankan aplikasi dan di mana aplikasi itu berbayar ya dan cari-cari bebek dungu sebenarnya dia bukan mau Anda jadi kaya, dia mau dia yang jadi kaya melalui Anda, ya. Uang Anda mau dimakan. Nah, kira-kira begitulah, ya. Jadi maksud Bapak Get Rich itu money game. Lah iya. Money game. Kenapa money game? Begini, menurut catatan saya di sini, Get Rich ini sebenarnya bukan aplikasi yang apa ya kalau saya bilang ya yang inovatif bukan ini aplikasi aduh mohon maaf ya kampungan ya modusnya modus sudah usang tetapi kalau masih ada saja bebek dungu yang jatuh lagi itu benar-benar dungu lah benar-benar dungu atau memang dia pemain money game kawakan yang kerjanya cari money game baru cari money game baru ajak orang dijeblosin lagi, dijeblosin lagi. Atau ya tadi orang yang benar-benar nggak pernah mau belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Nah, kira-kira aplikasi ini serupa dengan aplikasi yang pernah fenomenal gitu ya di tahun lalu, ya yaitu Ali Mama itu awalnya, ya. Dan kemudian diikuti oleh beberapa permainan yang serupa. Apa itu? Ya, sudahlah. Kalau Anda diminta untuk top up sejumlah uang, ya, untuk mendapatkan uang dengan kerjaannya adalah belanja fiktif. Itu sudah pasti money game. Sudah pasti money game. Kenapa saya bilang itu sudah pasti money game? Di mana sih platform yang mengizinkan orang belanja fiktif? tidak sungguh-sungguh belanja, kemudian dikasih komisi. Nggak ada. Lah iyalah. Sekarang ginilah, misalnya ya kita ambil contoh Tokopedia. Nggak mungkin Tokopedia mengizinkan aplikasi seperti Get Rich gitu ya, melakukan suatu transaksi pembelanjaan fiktif hanya untuk menaikkan rating sebuah toko. Jadi, biasanya aplikasi seperti ini berkila mereka mau menaikkan rating toko-toko online seakan-akan toko online itu banyak yang belanja sehingga dapat nilai tinggi dan mereka katanya berbayar kepada aplikasi seperti ini untuk meningkatkan rating tokonya itu bohong karena tidak ada satupun aplikasi online ya jualan online yang bekerja sama dengan aplikasi seperti ini. Kalau waktu dulu yang pertama kali Ali Mama, dia mengklaim dia bekerja sama dengan Alibaba. Bukan bekerja sama sih ya, dia bilang dia adalah milik Alibaba. Memang betul Alibaba waktu itu sampai sekarang pun masih ada ya. Dia punya Ali Mama, tapi Ali Mama yang asli. Sedangkan yang ada di Indonesia itu cuma dompleng nama Ali Mama. Ya. Uh, memberikan tugas atau misi bagi Anda para pemainnya untuk melakukan pembelanjaan fiktif. Nah inilah yang ditiru oleh money game-money game setelah Alimama. Seperti share for pay dan banyak lagi lah. Dan makanya saya katakan tadi, Get Rich Group ini aplikasi penghasil uang katanya yang meniru pola-pola seperti ini. Sesuatu money game yang tidak kreatif Karena dia meniru modus lama Yang sebenarnya gampang terdeteksi Tetapi masih saja orang uh, Tidak mau belajar Oke okay? Oke, okay, jadi beginilah Singkatnya Get Rich ini Akan diberikan Atau diperkenalkan Oleh pemain awal Kepada pemain yang dibawanya Melalui kode referral Anda sudah ngerti kan ya? Anda dikasih kode referralnya yang mana Anda bisa download aplikasinya kemudian Anda masukkan kode referralnya. Kenapa? Karena yang memberikan Anda kode referral nanti dia dapat bonus. Semakin banyak uh, dia bisa mengundang orang atau dia menjerumuskan bebek dungu dengan menggunakan kode referralnya maka dia akan dapat uang komisi menjerumuskan lebih banyak. Saya nggak usah ngomong detail dah ya susunannya level 1, 2, 3 itu sudah usang ya. Yang saya mau uh, jelaskan lebih banyak di sini adalah iming-iming mereka bagi Anda uh, pengguna baru Anda dikatakan di sini bisa dapat saldo 600.000. Wih, hebat ya. Aplikasi ini memberikan Anda saldo 600.000 ketika Anda baru mendaftar. Tetapi dengan catatan, Anda jangan senang dulu dengan saldo 600.000 karena saldo itu tidak bisa Anda ambil. Anda hanya bisa melakukan pembelanjaan fiktif yang sehari Anda bisa dapat 20.000. Ya. Oke, itu level 0. Anda dikasih 600.000 karena Anda pendaftar baru. Ya. Tapi kalau Anda mau dapatkan uang yang perharinya lebih besar, Anda naik ke level 1 di catatan saya ini. Ya. Sehari Anda bisa dapat 100.000, tetapi Anda harus taruh saldo 3 juta. Artinya apa? Artinya kalau sehari 100.000 dalam waktu 30 hari, modal yang Anda tanam yaitu 3 juta kembali modal dong. Kemudian di bulan-bulan berikutnya akan untung terus. Kan begitu. Saya kasih tahu ya, nggak ada suatu aplikasi apapun yang keuntungannya, ya tadi kembali modal dalam satu bulan ya 100% gitu ya. Walaupun belum untung lah, tapi maksud saya 100% mengembalikan modalnya. Di bulan kedua, tiga ya setiap bulan 100% terus gitu. Ya, nggak ada. Bisnis apa sih yang setiap bulan konsisten 100% kalau bukan money game. Kemudian di sini catatan saya yang berikutnya di level kedua ya, dia bisa memberikan Anda 350.000 sehari hanya dengan melakukan uh, misi pembelanjaan fiktif ya. Tapi di sini Anda perlu saldo 10 juta. Artinya apa? Kalau Anda lakukan pembelanjaan fiktif terus-menerus selama 30 hari, 10 jutanya kembali ya kembali bahkan lebih sedikit ya dan di bulan-bulan berikutnya ya untung 100% ya nah level ketiga di sini anda dapat 1,9 juta setiap hari ya kalau anda dalam waktu 30 hari ya modal yang untuk level 3 ini 50 juta kembali ya kembali oke udah gampang dah pak kalau gitu satu bulan aja ya resikonya ya kalau saya bisa lewat satu bulan gitu ya kan biasa pemikiran bebek dungu gitu ya selama sebulan kalau saya kembali modal aman nih pak ya pertanyaan saya anda bisa lewat satu bulan Loh teman saya banyak pak yang yang bisa lewat satu bulan iya namanya money game tentu yang di atas dikasih menang sehingga dia bisa meyakinkan bebek dungu yang di bawah jangan-jangan anda ditarget untuk jadi bebek dungu berikutnya dengan cara bagaimana dia memperlihatkan lah ini lo saya masuk pembayarannya dan sudah kembali modal dan sudah untung nah semakin banyak bebek dungu yang direkrut maka kan sebanyak uh, lebih banyak lagi bebek dungu yang akan direkrut lagi sehingga kalau ini berjalan terus akan bisa berlangsung lebih dari dua atau tiga bulan tetapi kalau ini makin lama semakin sulit uh, rekrutmennya maka akan stuck. Pembayaran ke mereka-mereka mereka yang di level di atas akan berhenti. Inilah natur dari money game Ponzi. Ya. Aplikasi ini sudah lebih dari 4 bulan kalau catatan saya sudah lebih dari 4 bulan. Saya banyak diminta cuman saya dari dulu malas gitu karena aplikasi ini bukan aplikasi yang kreatif. Tapi karena diminta lagi diminta lagi ya sudahlah saya bahas. Ya. Jadi bahasan saya sederhana saja. Seperti itu, jelas ini money game ponzi, ya. Yang mana Anda harus setor uang dulu, ya. Dan Anda melakukan pembelanjaan fiktif untuk mendapatkan bonus harian, ya. Yang mana satu bulan pertama Anda akan kembali modal. Tetapi masalahnya kalau Anda tidak lewat satu bulan, uang Anda hilang, ya. Yang atasan Anda mungkin sudah kembali. Dan dia makan uang siapa? Uang bebek dungu di bawahnya. Mungkin termasuk uang Anda. Ya, keuntungan dia dari mana? Ya, uang Anda. Bukan uangnya si get rich. Get rich juga ikut kaya. Kan saya bilang kalau ada orang mengajak Anda jadi kaya dengan menjalankan aplikasi yang berbayar dulu, itu artinya orang itu yang mau kaya. Melalui Anda dan Anda mau dijadikan miskin dijadikan bebek dungu. Kenapa? Karena uang Anda yang mau dimakan dia. Jadi, pesan saya sederhana. Hindari aplikasi Get Rich ini yang hanya akan memiskinkan Anda dan memperkaya yang mengajak Anda dan pemiliknya. Tapi jika Anda tidak percaya, silakan bully saya, tapi bully yang cerdas gitu ya. Ya kalau bully Anda tidak cerdas, Anda jelas bebek dungu. Jadi, kalau Anda belum masuk, saran saya jangan masuk. Tapi, kalau Anda terlanjur masuk withdraw lah atau tariklah uang Anda setiap kali ada kesempatan, kan dia ada minimum withdrawnya ya? Batas minimum yang Anda boleh tarik, Anda tarik. Ada kesempatan besok, tarik lagi ya, sedapat-dapatnya daripada hilang. Oke. Okay? Jadi itu saja bahasan saya mengenai aplikasi Getrich ini semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat Anda supaya mereka juga boleh tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.